بسم الله الرحمن الرحيم. Belajarlah sirah dengan baik, karena bekal yang paling mahal berangkat umrah itu adalah tahu sejarah. Kalau orang tidak tahu sejarah, gedung jam besar Zam-Zam itu akan lebih membuat dia terpukau daripada serpihan batu kerikil yang ada di kota Mekah. Orang yang enggak tahu sejarah datang ke Mekah, foto yang diperhatikan, gedungnya besar-besar nih, hotel bintang. Begitu di Dubai lebih besar. Begitu di Jakarta juga ada. Yang tidak ada adalah bebatuan di kota Mekah yang dulu menjadi saksi perjuangan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tahu sejarah, datang itu begitu ngelihat batu di lokasi, di sinilah dulu Rasulullah dicekik oleh Uqbah ibnu Uqbah ibnu Mu'ayyid, yang kemudian mencekik Rasulullah, melempari dengan kotoran sapi. Terlihat begitu ngelihat Ka'bah, yang dilihat bukan Ka'bah, bahannya bagus ya. Yang terlihat adalah bayangan-bayangan Rasulullah dicekik, Rasulullah dilempari batu dan sebagainya. Keluar dari Madinah kelihatan, di sini dulu namanya Darun Nadwah, tempatnya Abu Jahal kumpul dengan kongko-kongkonya. Saat ke sini ketahuan, di sinilah dulu Hajar Aswad yang meletakkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membentangkan kain untuk diambil setiap sisinya oleh kabilah, kemudian Rasulullah yang meletakkan. Setiap batu, setiap lokasi seakan bercerita, aku dulu di sini begini-begini, aku menyaksikan Rasulullah begini. Begitu juga dengan ke Madinah, berapa perang yang dialami Rasulullah, Khandaq, Tabuk, Uhud dan sebagainya. Maka pesan Ustaz, bekal yang paling mahal yang harus dimiliki atau yang patut kalian miliki, kita miliki semua, adalah pemahaman tentang sejarah kehidupan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan nikmat luar biasa. Akan nikmat luar biasa. Allahumma ala Muhammad sallallahu